Jadi di sini kita belum sampai ke tujuannya, jadi masih ada beberapa perjalanan lagi yang harus kita lewati. So, enjoy the video, guys. Oke guys, sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Istiqlal, tepatnya di Jakarta Pusat, dan di depannya itu ada gereja yang indah banget, namanya Gereja Katedral. Oke guys, jadi kita sudah sampai di hotel di Jakarta, deketnya Jakarta Pusat gitu. Dan ini ada kejadian seru banget sih, kalian harus nonton sampai akhir ya. Jadi ini kita sudah sampai di hotelnya dan tempat untuk kita istirahat satu hari di Jakarta. Dan di sini aku dan temanku itu kamarnya sebelah-sebelahan gitu loh guys. Jadi itu kita bisa mampir satu sama lain dan bisa keluar bareng. Jadi ini aku lagi siapin untuk persiapan mandiku. Jadi ini ada pasta gigi, facial wash, and sabun mandi. Jadi di sini cuacanya tuh masih gelap banget dan kita tuh lari-lari ke bawah karena takut ada guru yang keciduk kita gitu karena kita ngebuat olah kayak gini. Ini kita lari-lari ke bawah juga karena kita ngejar waktu karena sebentar lagi kita akan pergi lagi. Dan di sini kita juga sempat kebingungan karena nggak ada mbak yang jaga atau resepsionisnya gitu dan akhirnya kita ngelihat satpam lalu kita lari ke satpamnya untuk ngebantu kita. Kita lagi diskusi buat siapa yang bakal ke satpamnya karena kita tuh bener-bener takut gitu. Jadi ini kita udah
mau masuk lagi ke kamar kita karena satpamnya bakal ngambil kunci master gitu. Karena kita tuh di hotel tuh pakai kunci kartu. Dan di sini aku bakal ngejelasin kronologinya ke kalian semua. Jadi awalnya itu kita tuh lagi main keluar gitu berempat ke kamar sebelah gitu, dan kita tuh lupa ngambil kartunya gitu. Padahal sebelumnya tuh baik-baik aja gitu. Waktu kartunya nggak kita ambil tuh pintu tetap bisa dibuka. Tapi ini nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa dibuka, dan alhasil kita kesapam. Ini nggak tahu atau emang pintunya yang error, tapi biasanya bisa dan ini jadi nggak bisa gitu. Jadi ini tanpa kita sangka tuh tiba-tiba tuh ada guru kita gitu yang lewat guys, ada dua orang guru gitu. Dan kita udah dudukan parah sih saat itu, karena kita tuh tiba-tiba tuh satu lift gitu sama mereka. Jadi ini tuh sapamnya tuh lagi ngobrol-ngobrol dulu sama guru kita. Dari mana? Kita tuh ditanyain kita tuh dari mana, dan kita ngejelasin kronologinya dong. Dan itu tuh beneran deg-degan banget sih. Karena apa ya, kita gak tahu kenapa tiba-tiba kita bisa keluar dari kamar. Gagal di belakang, gagalnya copot. Kok ganteng kan? Enggak pak, itu dari awal. Emang dari waktu masa, waktu buka udah gitu pak. Tadi malam tidur apa? Tidur. Tidur pak, tapi agak malam. Aduh, jangan apa deh. Sini gue. Udah ya? Ini udah berapa kan? 15. Oh, 17. Eko. Kita bisa gak? Nanti pada kemana? Ancong sama Tuhan. Makasih ya buat security yang ada di hotel ini tuh sangat baik banget sih, ramah juga. Dan oh my god, makasih banget udah ngebantu kita semua. Ini kan bisa. Kuncinya ambil, kuncinya ambil. Ya ajalah mati. Makasih ya pak. Makasih pak. Kayaknya vlog kita cukup sampai di sini aja, karena nanti kita bakal ada vlog lagi untuk kalian semua. So stay tune ya semua. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment kalau kalian ada saran untuk video kedepannya kita mau upload apa lagi. See you, bye.